we are from the Pergerakan Pemuda Pasaka Side, Kota Orang Ulu. My name Dennis Kau, Henry Gila, and Stanley Silo. Richard Silo, sorry. Before this, we all knew that our name was also in the Calun for post in Pergerakan Pemuda. After thinking about it, setelah kita berbincang dan mendengar nasihat daripada pucuk pimpinan, dengan ini kami, saya dan Henry menarik diri daripada pertandingan naib cabang. Naib ketua, sorry. Naib ketua. Dengan ini kita memberi peluang kepada saudara Stanley Sila sebagai naib ketua Pergerakan Pemuda mewakili Bidayun dan Orang Ulu Kota. Dan saya juga sebenarnya dicalonkan dalam MKT biasa untuk jatah pusat biasa Kota Orang Ulu yang sepatutnya merebut satu slot lah. Tapi saya juga dengan senang hati menarik diri, dengan itu memberi saudara Stanley mewakili Richard Silo sebagai wakil kita daripada masyarakat Orang Ulu dalam jawatan kuasa Majlis Tertinggi Pergerakan Pemuda. So, look like it, there will be no contest for naib Pergerakan Pemuda Kota Orang Ulu Bidayuh. Begitu juga Kota MKT biasa bagi Orang Ulu. So, how many vice president naib ketua pemuda? Tiga. One is Orang Ulu Bidayuh, the other one is Iban, and the other one is Bumi Putera. So sekarang ini dua slot sudah menang tanpa bertanding, Iban dan Orang Ulu Bidayuh. Cuma yang akan dipertandingkan untuk slot Bumi Putera. Tidak sama sekali.